Warna-warna pelangi, bagian 2, episode 56 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan Panji. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian pasti tahu kan nama hari ini? Coba sebutkan. Iya, benar sekali. Yuk kita sebutkan nama hari bersama-sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Teman-teman, aku mau bermain bola tenis. Yuk, semuanya berdiri dan ikuti gerakanku saat menangkap bola ini. Sudah siap semuanya? Aku akan melempar bola ini ke dinding dan akan kutangkap bolanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangkap! Yah, kita tidak berhasil menangkapnya. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tangkap! Yeay, kita berhasil menangkap bolanya. Wah, seru ya teman-teman. Sekarang waktunya kita belajar. Ayo kita masuk. Wah, Kak Dwi habis mewarnai dengan cat air ya? Iya, gambar Kak Dwi bagus kan? Wah, iya Kak, bagus sekali. Kak, bekas cat airnya jadi bagus warnanya. Warna-warni seperti pelangi. Iya, itu cat air yang sudah bercampur. Teman-teman, kalian masih ingat kan warna-warna pelangi? Ada berapa ya? Iya, ada 7 warna, yaitu me, ji, ku, hi, bi, ni, u. Me untuk merah, ji untuk jingga, ku untuk kuning, hi untuk hijau, bi untuk biru, ni untuk nila, dan u untuk ungu. Wah, kamu dan adik-adik di rumah pintar-pintar ya. Iya, Kak. Aku sudah diberitahu ibu kemarin. Kamu mau membuat pelangi tidak? Mau, Kak. Tapi kemarin ibu sudah mengajarkan cara membuat pelangi. Kali ini caranya beda. Kak Dwi mau buat pelanginya memakai permen. Tunggu sebentar ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah permen coklat berlapis warna-warni kecil yang bentuknya seperti kancing. Piring kecil berbentuk lingkaran seperti ini. Dan air hangat secukupnya. Caranya gimana, Kak? Pertama, kita susun permennya di piring sesuai dengan warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, dan biru. Karena permennya tidak ada warna nila dan ungu, kita mulai lagi dari warna merah. Kita susun memutari piring ya. Selesai, Kak. Kalau sudah selesai, kita tuang air hangat. Tapi jangan banyak-banyak.
Cukup sampai permennya setengah terendam air. Lalu, kita tunggu deh. Kita membutuhkan waktu 1-3 menit untuk menunggu perubahannya. Wah, warnanya keluar, Kak! Iya, warna permennya larut dalam air. Jadi seperti pelangi, kan? Iya, Kak Dwi hebat! Adik-adik di rumah juga bisa membuat percobaan permen pelangi seperti ini. Tapi, kalian harus didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Kak, kita baca cerita yuk. Ayo. Aku ambil buku ceritanya dulu ya. Ini bukunya, Kak. Sekarang duduk yang manis. Kakak akan bacakan ceritanya. Gara-gara Piko. Melukis, melukis, melukis. Piko sedang melukis kereta karnaval untuk ulang tahun desa ke-100. Karena terlalu bersemangat, Piko tidak sengaja menumpahkan cat. Tunggu dulu. Piko pikir ini tidak buruk. Piko punya ide. Dia mulai mencampur warna dengan cepat. Piko lalu mewarnai seluruh rumahnya. Piko mencari benda lain untuk diwarnai. Piko mengecat rumah Bu Gajah dengan warna merah. Piko mengecat genting Pak Kucing dengan warna kuning. Piko mengecat beranda Bu Panda dengan warna merah muda. Piko mengecat atap rumah Pak Harimau dengan warna hijau. Piko mengecat genta Pak Unta dengan warna magenta. Piko mengecat pintu Ibu Kangguru dengan warna ungu. Piko sangat senang mewarnai berbagai benda di desanya. Gara-gara Piko, warga desa menjadi kesal. Sesampainya di bukit, semua warga desa yang kesal terdiam. Mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Hadiah ulang tahun yang sangat indah untuk desa dan warga desa. Gara-gara Piko, warga desa menjadi senang. Seluruh desa jadi berwarna-warni. Begitu pula dengan wajah mereka. Gara-gara Piko, desa mereka dikenal sebagai Desa Pelangi. Teman-teman, kalian tahu tidak siapa saja yang ada di dalam cerita tadi? Iya, ada banyak. Ada Piko, Bu Gajah, Pak Kucing, Bu Panda, Pak Harimau, Pak Unta, dan Ibu Kangguru. Lalu, di mana terjadinya cerita ini? Benar sekali, Desa Pelangi. Bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Kalau aku suka saat Piko mengecat rumah tetangganya. Kalian suka yang mana? Jawabannya bermacam-macam. Tapi semua suka dengan ceritanya kan? Iya Kak, kita semua suka. Terima kasih ya Kak, sudah membacakan cerita untuk kita semua. Iya. Teman-teman, kalian sudah siap dengan buku dan alat tulis kalian, kan? Pastikan juga kalian sudah didampingi ayah,
ibu atau kakak kalian ya. Di dalam cerita tadi ada 5 kata, yaitu melukis, karnaval, cat, genting, dan genta. Lalu di sini ada huruf-huruf yang sudah diacak. Kita susun yuk teman-teman. Kata pertama itu K-I-S-L-U-M-E. Jadi apa ya? Kita bisa melihat dari kata yang disebut tadi. Melukis, karnaval, cat, genting, atau genta. Kalau yang ini aku tahu, pasti melukis. Nomor 2 hurufnya V, A, L, N, A, K, A, R. Jawabannya apa ya teman-teman? Benar, jawabannya karnaval. Berikutnya ada huruf C, A, T. Apa ya jawabannya? Wah, yang ini hurufnya sudah tersusun. Jawabannya adalah cat. Sekarang soal nomor 4. Hurufnya T, I, N, G, G, E, N. Kalian benar lagi. Jawabannya adalah genting. Sekarang soal terakhir. Hurufnya T, A, G, E, N. Apa ya? Benar, jawabannya adalah genta. Nanti kalian bisa mengerjakan acak huruf ini di buku kerja kalian ya. Dek, Kak Dwi punya permainan nih. Asik. Perhatikan kartu-kartu ini. Nanti tunjuk kartu sesuai dengan kata yang kakak sebutkan ya. Oke, Kak. Kita mulai ya. Yang pertama, atau. Yang ini, Kak. Iya, benar. Selanjutnya, Kak Dwi mau kartu sini. Ini dia. Tulisannya sini. Benar lagi. Selanjutnya, Kak Dwi mau kartu tulisan bawah. Ini kartunya, Kak. Betul. Sekarang tersisa 2 kartu yang belum disebut. Sekarang kakak mau tulisan saat. Yang ini, Kak. Iya, benar. Terakhir nih, kakak mau tulisan senang. Ini kartunya, Kak. Hebat. Betul semua. Hore! Kita mau main apa ya, Kak? Bagaimana kalau kita bermain pengurangan? Ayo, Kak. Aku suka sekali berhitung. Agus memperkirakan 77 dikurang 34 adalah 20. Menurut kalian, masuk akal atau tidak perkiraan Agus? Menurutku tidak masuk akal, Kak. Kenapa? Karena 77 lebih dekat dengan 80 dan 34 lebih dekat dengan 30. Jadi, 80 dikurang 30 sama dengan 50. Jadi, perkiraan Agus tidak masuk akal. Coba sekarang kamu hitung hasil sebenarnya. 77 dikurang 34. Kita kurangi dulu satuannya. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi hasil sebenarnya 43. Lebih 23 dari perkiraan Agus. Wah, adik kakak pintar sekali. Iya dong, Kak.
Kalau terjadinya pelangi, bagaimana? Itu karena tetesan air hujan terkena cahaya matahari, lalu dipantulkan menjadi pelangi. Iya, benar lagi. Cahaya matahari memantul berbentuk sudut. Saat dipantulkan, cahaya matahari berubah menjadi warna-warni. Sudut itu apa sih, Kak? Sudut itu seperti ini. Dua garis lurus yang bertemu di sebuah titik. Itu artinya sudut. Dan ini adalah sudut meja. Oh, iya, aku mengerti. Berarti pelangi memantul seperti sudut. Iya, benar. Yuk, Kak Dwi beri contoh dengan bola ini. Kita main di depan yuk. Ayo, Kak. Kak Dwi akan memantulkan bola ini ke lantai. Kalian perhatikan baik-baik ya. Lihat tidak? Tadi, bola meluncur lurus ke bawah dan memantul lagi ke atas. Iya, Kak. Aku lihat. Bolanya seperti membuat garis lurus ke bawah. Dan waktu memantul, bolanya membuat garis lurus ke atas. Iya, itu namanya sudut pantul. Kita biasa menyebutnya dengan tektok. Oh, begitu, Kak. Sudut pantul atau tektok ya? Iya, betul. Coba kalian lihat ke pintu. Apakah pintu itu mempunyai sudut? Punya, Kak. Yang di bawah ada dua, kanan dan kiri. Yang di atas juga ada dua, kanan dan kiri. Iya, benar. Jadi, semua sudut pintu ada berapa? Dua ditambah dua sama dengan empat. Pintunya punya empat sudut. Benar sekali. Tubuh kita juga punya sudut loh. Yang mana, Kak? Kok tidak ada? Coba tunjukkan ibu jari dan telunjuk kamu. Ini, Kak. Nah, ini namanya sudut. Garis lurus ibu jari bertemu di sebuah titik dengan garis lurus telunjuk. Oh iya. Wah, kita punya sudut, teman-teman. Yuk, kita masuk lagi. Kamu kan harus belajar lagi dengan teman-teman di rumah. Iya, Kak. Teman-teman, yuk kita gambar sudut telunjuk dan ibu jari kita di kertas. Kita buat garis lurus ke bawah, lalu menyamping searah ibu jari. Jadi deh. Lalu kita buat garis melengkung. Kata Kak Dwi, ini menandakan besarnya sudut. Sekarang, aku bantu kamu mengerjakan soal latihan ya. Nanti kalian mengerjakannya di buku tugas masing-masing. Untuk soal yang ini, kita harus memperhatikan jari-jari kita. Kalau jawabannya bisa, kalian beri tanda centang di kolom bisa. Kalau tidak bisa, kalian beri centang di kolom tidak bisa. Lalu, kita gambar sudutnya di kolom yang ini. Kalian bisa menggunakan jari untuk menggambarnya, seperti yang aku lakukan tadi. Nah, soal nomor satu, kita harus menyebutkan dua urutan warna pelangi bagian terluar. Kalian masih ingat kan urutan warna pelanginya? Kita sebutkan bersama ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita lihat sekarang. Dua warna yang paling luar adalah merah dan jingga. Lalu,
sebutkan 3 urutan warna pelangi bagian terdalam. Coba kalian tahu tidak? Benar, warna biru, nila, dan ungu. Berikutnya nomor 3, kita harus menyebutkan 2 anggota tubuh yang dapat digunakan untuk membuat sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu yang seperti ini, garis tegak lurus ke atas dan ke bawah. Lalu, kira-kira bagian tubuh kita yang bentuknya seperti siku-siku apa ya? Iya benar, sudut jari telunjuk dan ibu jari. Dan satu lagi, sudut lengan kita. Lihat, seperti siku-siku kan? Nanti kalian mengerjakannya di buku latihan masing-masing ya. Seru ya pelajaran kita hari ini. Setelah mengerjakan soal latihan, kalian jangan lupa mengisi lembar refleksi ya. Dan juga ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi. Dan satu lagi, ingat pesan ibu, 3M. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, dan menjaga jarak dengan teman-teman di luar rumah. Selamat belajar, teman-teman! Kita sudah belajar banyak hari ini, teman-teman. Kita sudah membuat pelangi dari permen dan menghafal nama-nama pelangi. Lalu, kita sudah membaca cerita bersama Kadwi, menyusun huruf, dan membaca kartu kata, bermain perkiraan pengurangan 2 bilangan. Dan Kadwi sudah memberitahu kita tentang sudut. Sampai jumpa besok ya, teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.